ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام setiap manusia akan melewati jembatan di atas api neraka. Ia adalah jembatan Shirath. Setiap manusia, setiap muslim, semua kita, Allah berfirman wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali kalian pasti melewatinya. Jembatan Shirath itu kata Rasulullah SAW, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Ia sangat licin. Alaiha khatatiful kalarib, di atasnya ada pencaplok dan kail-kail yang siap mencaplok yang orang-orang yang melewatinya. Di saat itulah para nabi dan para rasul berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Lalu berdirilah di samping kanan dan kiri dari jembatan Asirat itu, yaitu amanah dan silaturrahim, untuk menyaksikan setiap orang yang melewatinya. Subhanallah ya ummatal Islam, itu pasti terjadi dan pasti karena sesungguhnya itu diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Asirat yang terbentang di atas api neraka adalah gambaran as-sirat yang terbentang di dunia ini, yang Allah pancangkan di dunia ini ya akhal Islam, yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami ya Allah hidayah menuju as-siratal mustaqim. Akan tetapi ya akhal Islam, untuk meniti jalan as-sirat di dunia ini pun ternyata tidak mudah. Kalau di atas api neraka Sirat yang terbentang itu kata Rasulullah, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Demikian pula sirat yang ada di dunia ini. Setiap orang yang melewati sirat yang terbentang di dunia ini pasti diberikan ujian demi ujian dalam hidupnya. Ujian yang menyaring keimanannya. Karena itu sudah perkara yang pasti. Dan pasti setiap orang yang mengatakan saya beriman, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan syahwat, diuji dengan syubhat, diuji dengan berbagai macam ujian berupa sakit, malapetaka, penyakit, dan yang lainnya. Umat al-Islam, akan tetapi ujian yang terberat yang bisa yang kita hadapi di dunia ini adalah ujian syahwat dan syubhat. Di situ banyak kaki-kaki yang tergelincir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyipati sirat yang terbentang di atas api neraka,
Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabhadatun mazallah, licin, membuat kaki tergelincir. Banyak di antara kita tergelincir ketika menghadapi ujian syahwat di mata kita. Ummatul Islam alaiha khatati wa qala wa kalalib, sirat yang terbentang di atas api neraka itu, kata Rasulullah, di atasnya ada kail dan pencaplok. Demikian pula kita hidup di dunia ketika berusaha berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas as-sirat al-mustaqim, di sana setan berusaha untuk mencaplok kita, mengkail kita. Setan ingin bagaimana caranya ia tidak istiqomah di atas sirat al-mustaqim tersebut. Setan ingin agar kita menjadi pengikut-pengikutnya. Itu sudah menjadi janji iblis. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Berbagai macam cara setan untuk mengkail kita, untuk menyesatkan kita dari sirat al-mustaqim tersebut. Maka ya umat al-Islam, keadaan kita ketika kita melewati jembatan sirat di atas api neraka, kata al-Imam Ibnu Qayyim, sama dengan keadaan ketika kita melewati sirat di dunia ini. Di sana ada, kata Rasulullah, yang melewati jembatan sirat bagaikan kilat. Ada lagi yang melewati jembatan sirat bagaikan kuda-kuda yang berlari cepat. Ada lagi yang seperti manusia yang berlari. Ada lagi yang berjalan. Ada lagi yang tertatih-tatih walaupun dia akhirnya selamat. Demikian seseorang ketika melewati jembatan sirat, mengikuti keadaan ketika ia melewati sirat yang ada di dunia ini. Siapa yang ingin selamat ketika melewati jembatan sirat itu, hendaklah kita istiqamah di atas jalannya, ya akhal Islam. Hendaklah kita berusaha minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqamah. Maka dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapannya, muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Betapa mudahnya hati kita terbolak-balik di zaman ini, karena fitnah di zaman ini luar biasa dahsyat. Fitnah di HP, fitnah di internet sana, di dunia maya sana. Demikian pula yang kita lihat, fitnah sangat dahsyat sekali, ya akhul Islam. Banyak orang yang tergelincir oleh fitnah-fitnah tersebut sehingga ia tidak bisa istiqamah. Yang tadinya ia rajin sholat berjamaah, kemudian ia pun menjadi lemah. Yang tadinya ia bisa sholat tahajud, ternyata ia tak bisa lagi sholat tahajud. Yang tadinya ia bisa membaca Al-Quran satu harinya satu juz, ternyata sekarang ia sudah tak mampu lagi, karena hatinya telah terkena debu-debu fitnah yang membuat imannya lemah. Yang apabila ia biarkan iman itu lemah, ia akan semakin lemah, yang akhirnya ia menjauhi siratal mustaqim, ummatal Islam. Maka setiap kita berfikir tentang nasib kita di dunia ini di atas sirat, sebab itu menentukan bagaimana keadaan kita berjalan di atas sirat, di atas api neraka tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seorang muslim yang ia pikirkan di dunia bagaimana ia bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Karena untuk istiqamah di atas siratal mustaqim bukan perkara yang mudah, saudaraku. Di dunia kita hidup
banyak sekali ujian dan cobaan, fitnah-fitnah yang bisa menggoda keimanan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, la yastaqimu qalbu 'abdin illa bi syai'ain. Tidak mungkin hati seorang hamba istiqamah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, taqdimu mahabbihi. Lebih mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada cinta dirinya. Dan yang kedua, ta'zimu al-amri wan nahi. Mengagungkan dan membesarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengagungkan perintah Allah, selama kita mengagungkan larangan Allah, dan di hati kita besar ketika kita jatuh kepada maksiat, kita merasa seakan-akan gunung akan menimpa kita, maka itu pertanda hati kita masih istiqamah. Tapi ketika kita sudah meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwasannya kita telah goyah, saudaraku sekalian, umat al-Islam. Maka dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah kekuatan untuk senantiasa hatinya tidak dibolak-balikan, akan tetapi senantiasa istiqomah di atas jalannya. Itulah yang kita senantiasa mohon kepada Allah. Bahkan semua nabi pun minta kepada Allah. Ini dia Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Wa alhiqni bis-salihin, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Karena wallahi ya akhi, kesuksesan itu bukan di dunia. Anda menjadi orang kaya bukan belum tentu sukses. Kesuksesan hakikatnya kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Agar Allah berikan kepada kita istiqamah selalu di atas perintah dan menjauhi larangannya. Agar kita senantiasa kuat ya akhal Islam, berpegang kepada sunnah Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.